Di bawah naungan Warrior Music ketika itu munculnya album Peta-Peta. Dan muncullah kumpulan UK ketika itu. Dan hari ini kita bersama UKIS, bukan lagi UK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari mikrofon macam ahnya jumpa lah. Ceria. Ya. Yeah. Yang saya nampak yang ceria hari ini seorang je. Semua ceria juga. Ya, ya, ya. Yang ceria baju warna merah. Ya, yeah. Confirm. Ya. Yeah. Yang baju warna biru sadu. Aduh, sudah sadu sudah. Okey, pastinya yang saya nampak Amy di sini. Ya. Yeah. Hai. Hai, selamat malam. Okey, yang di sebelah kan Amy? Kiri. Aci, ya. Yang vokalis? Aci. Alright. Di di tengah-tengah? Oh, drama ni. Saya drama. Alright. Bongo. Dan seterusnya? Toji. Yeah. Basis dan? Faiz. Oh, Faiz, nama Faiz ni memang mudah-mudahan sama selalu sentimental eh. Nama Faiz pretty slow eh. Dulu dia rock. Oh, dulu. Okey. Okay. Pertamanya saya nak bertanya kepada Nakan. Yang di tengah-tengah eh. Yes, saya. Tahun 1991. Ya. Yeah. Bersama Warrior Music. Yes. Keluarnya album Peta-Peta. Album tu berjudul Tinggal Irama. Untuk yang saya tahu, saya ada beli si kaset dia berjudul Peta-Peta, yep, dengan mempertaruhkan dua buah lagu, Cinta Kita Yang Tinggal Irama dan juga Sukma. Yes. Oh, tahu dah. Jadi hebat. Vokalis adalah orang Bangladesh. Masa tu vokalis Zul. Right. Okey. Jadi ketika itu ramai yang tidak ambil peduli sebenarnya. Ya, betul. Walaupun antara lagu yang catchy Peta-Peta tu menarik, yes, tapi orang masih tak ambil peduli. Dan sebab masa tu album UK pada masa tu kurang dapat sambutan. Itu album pertama. Masa tu dia UK, bukan UK. UK, ya. Lama tiba-tiba betulkan pula. Aduh. Tu ya sadu sadan. Okey, okay, ya, masa tu UK. Ya, ya. Dan pada abang kena tahu eh. Album Peta-Peta lagu Sukma. Yes. Pernah dinyanyikan semula oleh satu band selain daripada penyanyi yang kemudian untuk yang mana Amir pernah bawakan juga. Ya. Dan kumpulan Semerah ataupun kumpulan rocker pernah bawakan lagu itu menjadi Sukmawati. Sukmawati. Okey. Baik. Okey, jadi kita tukar pada Amy. Okey. Itu tadi itu Amy itu sejarah yang yeah, awal eh. Ya, yeah, betul. Masa tu Amy dah setai belum? Belum eh? Masa saya belum lahir. Iya ke? Ya. Yeah. Mudanya kau. Itulah pasal. Okey. Pada tahun berapa? Saya join juga kalau tak silap saya tahun 1994. Masa album? Masa album Bisa Berbisa. Okey, yang bersama bila Amir sebagai vokalis, album pertama adalah? Kembali Mencari. Kembali Mencari, yeah, kemudian? Bisa Berbisa. Alright. Dan Kembali Mencari lagu terasa lah yang paling sedap. Yes. Lagu paling sedap tiba-tiba. Dalam album tu boleh dikatakan semua aku lagu pun sedap menduga. Tapi menduga. Kelalai sekejap. Sahdu betul lah. Sahdu saja. Okey. Jadi bila kira abang orang yang paling lama dengan UKIS. Ya, yeah, betul. Alright. Jadi di mana UKIS berjalan anda pergi ikut saya. Yeah. Ya. Yeah. Dan macam mana Amy boleh terpilih untuk sama UKIS masa tu? Ini jumpa dia. Nak panjang ke nak pendek? Suka bang. Malam ni okey je. Kaki ya. Okey. Sebenarnya dulu saya pemalu. Dulu kita sebenarnya 4 piece. Uh-huh. Kita bawa orang saja. Uh-huh. Okey. Bila album Bisa Berbisa tu meletup, so kita perlukan seorang lagi gitaris. So pada masa tu Well gitaris, dia yang jumpa Amy di studio Pak Ngah. Di studio. Studio. Bukan bawah kan? Studio. Masa tu mungkin ya, masa tu muka Amy masih licin lagi ah. Oi, suci. Di scrub. Masa tu pada tahun 1994. Alright. Ya. Dan Amy masuk untuk album Bisa Berbisa yang menamakan lagu yang popular di sana adalah hanyalah menanti. Okey. Masa tu apa yang Amy rasa dipanggil untuk sebuah kumpulan dia, yang tiba-tiba mampu dia macam ni kau. Masa tu saya bekerja dengan arwah Pak Ngah. Right. Di studio dekat Keramat A3. Yep.
Waktu itu Well datang dengan anggota kumpulan Nasib masa ketika itu. Dia nak buat album Nasib dengan Dewan Bahasa dan Pusaka. Saya pun tak kenal beliau masa ketika itu lah. Itu sejarah tu? Sejarah. Hari ini sejarah. 94. Jadi masa itu saya busy sound engineer ketika itu di studio dan saya bersajalah berbual-bual. Cerita lah dia kata, kau datang mana? Asal dari Johor, dia kata kan. Kau boleh panggil tak? Boleh, dia kata kan. So, nak tak offer. Dia offer lah untuk ikut nama kumpulan UKIS tu. Tapi masa tu bukan UKYS lagi. UKYS. Masa tu saya tak berapa kenal UKIS sebenarnya. So, saya balik, saya study, saya balik tengok-tengok. Oh, ada UKIS kemana dia mencari dengan UKYS kan. Yep. So, waktu ketika tu, album tengah dibuat. Belum keluar lagi waktu ketika tu. So, bila well offer, saya pun cuman dengan diorang audition nak uji bakat. Ui, diorang tentang saya cukup. Ui, semua so skill tu keluar. Saya keluar lah skill. Alhamdulillah, apabila uji bakat tu, masa tu bukan uji bakat mentor. Uji bakat gitaris. So, alhamdulillah diorang terima dan so, saya masuk join 94 lah. Tahun 94, mula dengan album Bisa Berbisa. Bisa Berbisa, betul. Yang mana lagu di sana bisa menunggu seksa ke satu album tu lah. Dan ketika itu bila album tu saya dapatkan, bila mendengar suara penyanyi termasuk album yang mencari, saya terbayangkan kumpulan Analisa. Terbayang kumpulan Analisa kerana vokalisnya adalah yang sama. Pandai lah bang ni. Semua tak boleh nakal. Betul. Itu sejarah tu. Betul. Itu fakta tu. Sejarah tu. Banyak dah tahu sebenarnya. Dan bila saya mendengar lebih lanjut bila di album Bisa Berbisa, nyanyian yang hampir serupa seperti Kerinduan Senja daripada album Analisa ada terwujud di dalam album Bisa Berbisa. Jadi yang nyanyi adalah Ami. Okay. Jadi sewaktu anda album Mencari tak ada, tak ada. Tiba-tiba nak backing pula orang yang dah ada lagu Terasa ketika itu yang sedap kata orang kan. Rasa macam mana masa itu? Masa tu rasa belagak ke kerek? Saya sombong sikit. Tak, sebenarnya macam ni. Sebelum saya datang ke Kuala Lumpur tu, memang saya dah biasa main dengan band. Kita dah main apa-apa lagu, Kerja Kahwin, lagu-lagu joget, lagu-lagu dangdut, semua dah main dah. Jadi kalau setakat lagu UK, kacak. Yelah. Kacak. Tapi tahun 94, adakah Amy bercakap macam ni? Pada masa tu kan? Pada masa tu lah kan? Yang ada di, saya rasa lah. Saya dapat rasakan yang masa tu ayatnya, iya bang. Iya betul. Iya bang. Tiada ayat lain yang keluar. Iya bang. Okey bang. Masa tu pun dia berapa tahun bang. Okey, jadi kira bertuah lah Amy eh. Dia mengangguti sebuah kumpulan yang kata orang. Walaupun orang mengatakan UKIS lagu ini semua leleh. Tapi leleh itu adalah market sebenarnya. Market yang membanggakan berpanjangan lah. Ini keluarnya panas berpanjangan betul? Betul. Okey, seketika kita berlihat dengarkan dulu daripada UKIS tentang lah. Pastinya untuk abang kita yang mula-mula bersama UKIS. Kita kembali bersama mereka anggota-anggota UKIS. Dan mengenai lagu Terasa ni nak tanya abang yang ni, terlupa nama tadi kan. Ali. Abang Ali. Ya. You bila you dari asal sama UKIS eh? Untuk album Mencari. Lagu Mencari agak catchy betul? Yes. Dan lagu ni yang paling leleh kata orang. Apa tajuk dia? Terasa. Oh. Siapa yang mencipta lagu ni? Cari Ami. Memang dibuat untuk Ami lah. Dia buat untuk UKIS. Bukan Ami ya? UKIS. Alright. Jawapannya tepat. Sebab selalu ialah Ami yang nyanyi. Jawapannya pasti. Okay. Dan pastinya tadi you ada bercerita nak tanya bang sebelah kan. Sejak bila bersama kumpulan UKIS? Sejak 2013. Alright. Dan sebelum tu bersama? Saya bersama kumpulan Sweet Child dan kumpulan Akar. Akar? Akar, ya betul. Alright. Bersama Zola. Jadi kenapa meninggalkan Sweet Child? Sebab tinggallah saya, tinggallah pujian kan? Ya. Kenangan yang lama. Alright. Jadi perbezaan antara Sweet Child dengan UKIS? Oh, terlalu jauh sangat. Dari segi? Lagu. Dan popular dia. Kira beruntung lah. Orang popular ajak you join sekali. Rezeki lah tu. Alright. Dia dah serial dia. Belum ditanya lagi kan? Lepas dia lah. Belum. Nak tanya yang ujung pula. Yang paling handsome. Okay. Ini Terasa pula kau boleh kesempatan. Okay. Jadi you pemain gitar kan? Ya. Sejak bila menyertai UKIS?
Saya start di hujung tahun lepas 2017. Kenapa nak minta UKIS? Macam mana? Kenapa? Rela minta UKIS? Sebab saya dah boleh jiwa dengan lagu-lagu UKIS. Kau ganas muka. Tapi alah mak. That's mean kau kena bawa lagu balada Ani lah. Dia dulu rock juga. Kumpulan rock juga dia dulu dari asal dia. Bersama kumpulan apa? Pelazimat. Alright. Dan pastinya itulah. Bila kau masuk, bila you masuk UKS, you terpaksa yang slow sikit. Sebab lagunya memang semua Allahu Akbar. Kalau aku putus cinta aku nangis 14 hari dengan lagu tu. Confirm. Amy pun pernah nangis dengan lagu tu. Sedih-sedih lah. Bukan sedih. Lagu tu agak zaman-zaman tu menangkap jiwa tu. Dia kerana zaman lagu UKIS naik, semua zaman lagu-lagu leleh kata orang. Memang meleleh. Trend masa tu. Amy nangis kalau dengar lagu Paiku Tuan Jua. Kompong. Aduh. Ya ke Amy? Nangis Amy ya. Nanti show ke ya. Lagu UKIS menjiwai. Okey, antara okay, Amy, antara yang pernah diraih oleh UKIS sepanjang pengkhidmatan anda dengan UKIS, apa yang paling terbesar pernah diraih oleh UKIS? Kalau diraih UKIS sebenarnya pernah kami satu ketika dulu pada tahun 1996 kami membuat konsert di Pulau Pinang. Kedatangan lebih kurang dalam dekat hampir 45,000 orang. Itu yang paling besar. Right. Pulau Pinang di? Di Kepala Batas. Seberang Jaya. Seberang Jaya. 40,000. 45,000 dengan 40,000 dengan tiket berbayar. Ya, yeah. Tiket masa tu sekitarnya RM2.5 sini. RM2 dah. RM2. Kalau RM2 pun kalau kali 45,000, ya Allah ya Tuhan tu. Ya, 10. Dan itu belum lagi berapa ratus ribu yang laku. Yalah, masa itu saya tak terfikir yang akan datang ramai macam tu. Biasanya kami yang main dekat Farm Fair, tempat yang kecil-kecil pun adalah 2,000 orang, 2,000 orang. Tapi waktu ketika itu yang kita pergi ni kira yang paling besar. Dan kami semua menggigil, saya datang pentas sampai tak boleh nak pegang gadget. Gitar nak cucuk wayang macam ni. Terlalu ramai. Terlalu ramai. Untuk acara apa? Ataupun masa itu, ada festival? Pesta Pinang. Pesta Pinang. Jadi bermakna memang ya pada tahun? Tahun 96. Nama UKIS tengah meletup tu. Ya. Masa tu awak lalu pun semua orang asyik tanya. Tak boleh jalan bang. Dah macam gini semua. Terpaksa dah suku digat pegang. Dah ramai sangat. Memang melalui ya? Melalui zaman ataupun era kata orang itu di mana ya. Kalau dulu tengok orang lain bercerita, hari ni aku sendiri rasa. Betul. Dan tak. Yang sebelah Ami tu apa? Amy. Rami. Ya saya. Oh, ya. Saya Acik. Belum tanya lagi. Apa lagi dah bang? Okey. Yep. Acik eh. Yep. You the vocalist yang terbaru eh. Yep. Satu je soalan yang pertama. Apa dia tu? Seronok. Bila engkau tu ayat paling ganas daripada Ismail. Ismail akan cakap macam tu bila dia dah rasa dia bosan nak bercakap. Okey. Bila anda ditawarkan untuk menjadi artis atau penyanyi kepada Kumlan UKIS, apa perasaan you yang pertama sebelum menjadi? Perasaan eh. Ha. Saya rasa sangat banggalah sebab saya memang minat lagu-lagu UKIS daripada saya sekolah rendah sehinggalah besar ni. Tengok lah. Bang, dia bangga. Sebenarnya dia nak cakap aku belagak sebenarnya. Okay, dan pastinya satu perkara yang you kena hadapi. Bila you menyanyikan lagu UKIS dan lagu itu adalah lagu yang pernah dinyanyikan orang lain, you akan mendapat komen tentang adakah persamaan atau tidak akan suara itu. Ya, betul. Seperti yang sekarang ni yang terbaru antaranya adalah seperti Kumlan Samudra di mana penyanyi barunya puh pandai seperti menyerupai. Ya, betul. Jadi menjadi untuk beliau bagaimana perasaan beliau? Eh kenapa kau nyanyi tak macam ni? Oh kan. Soalan pertama akan keluar itu. Oh kan. Wartawan sekalipun akan bertanya. Oh kan. Nah. Jadi bagaimana perasaan anda untuk mengawal keadaan tu? Perasaan saya sebab saya pun taklah begitu kecewa ke apa kan, tapi sebab suara ni kita nak cari 100% sama susah nak jumpa. Memang tak ada jumpa. So diri sendirilah. Alright. Tapi dengan UKIS you dah ada lagu sendiri eh. Berapa lagu yang you nyanyikan sendiri? Yang mana? Bersama UKIS. Album baru. Satu. Iaitu Cubaan. Single. I love you, I miss you eh. Ya tak. Itu lagu Terseksa. Terseksa. Sambungan lagu seksa. Ya betul. Alamak. Ha. Tak dengar dia, lagi. Jadi yang sebelum tu pun ada penyanyi lain. Okey, dia macam ni lah, saya cerita sejarah sedikit lah ya. Memang nak tanya. Okey. Banyak yang bertanya. Ya. Okey, banyak yang bertanya dengan saya, UKIS ni tidak ada penyanyi yang tetap ke?
Sebab jawapan saya simple. Sebab masa tahun selepas Ami UKIS keluar daripada UKIS pada tahun 1997. Jadi selepas Ami keluar pada tahun 1997, jadi kami semua terpaksa akur dan menerima keadaan itu dengan yang baik. Jadi apabila Ami dah keluar, maka UK semua tidak ada album ketika itu. Dan hampir 21 tahun kami tidak ada album. Jadi apabila ramai yang bertanya bila UK nak coming back, apa nak back semula kan, nak pergi buat album baru, saya pun saya kata memang susah nak cari penyanyi yang suara macam Amir, saya katakan. Jadi tak macam mana ketika itu tahun 2009 saya mula untuk mencari penyanyi. Yang pertama saya jumpa Syak. Syak tapi tak lama dengan saya, lebih kurang dalam setahun. Selepas Syak kita dengan Din. Din pun tak lama, lebih kurang dalam 2 tahun. Lepas Din, Epi. Epi ni apa yang lama? Sebab Epi ni lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun selepas Epi. Yang menyanyikan lagu lepas kan. Jadi lepas Epi, Eddie. Lepas Eddie baru Acik. Sebabnya kami memang tak pernah ada nak cari penyanyi tetap. Cuma kami nak kekalkan hanya kumpulan UKIS itu sahaja dengan lagu. Macam mana kalau abang perasan tengok macam kumpulan Mia Kak Husin, sama lah konsep dia. Jadi kami nak kekalkan hanya band sahaja. Dan yang penting satu, irama yang kedengaran adalah yang sama seakan-akan yang diilhamkan oleh kumpulan UKIS. Betul. Kerana bila dia menyatakan yang dia membawakan lagu terbaru berjudul Terseksa, Sambungan Seksa. Sebab yang yang lain sebelum tu pun daripada Di Sana Menanti Di Sini Tunggu ada sambungannya. Betul. Jadi kau memang penyambung. Jadi dah berapa kali kah anda bersama UK di satu persembahan besar? Saya dalam minggu lepas ke Salam di Uptown. Lebih kurang lebih lah 10. Baru mari dah kahwin dengan Michaels. Okay, Amy, masa kali pertama di atas pentas, waktu untuk show kata orang lah, apakah yang paling melucukan you tengok pada diri dia? Dia? Geletak. Nervous. Lepas tu kan kat pentas dia tak tersempat dengan jalan sana jalan sini. Macam tak ada ada tuju. Kesian kan? Itu kali pertama eh? Kali pertama. Dan dia gabar kok. Walau siapa sekalipun, kalau kali pertama saya sakit tengok dia. Orang baru kena ranking dengan kasut tak bertali pun macam nak dikat. Tengok biar je jadi Osia. Okey, jadi untuk vocalist ni bila you pertama kali bersama UK di satu persembahan, walaupun kata orang cuma makan majlis makan malam ke, apa yang you rasakan ketika tu? Ketika itu bayangkan saya tak kencing je. Tak kencing. Saya takut satu je, Mi. Macam rakan-rakan lain ada yang boleh hilang setengah jam sebelum tu. Dia tak hilang sekali. Tanda tujuh kali. Tak faham. Minum sikit je. Ada nervous satu. Dia kalau nak ikut nervous ni semua orang ada sebenarnya. Tapi satu perkara bila you dah bernyanyi untuk UKIS dan orang di bawah penonton akan menyebut nama UKIS. Mesti hati kau merasa kembang sangat kan. Aku UKIS lah punya orang. Nampak UKIS kau. Sebenarnya ramai yang bila tahu Ami dah mengenai diri, ramai sangat yang berangan-angan nak jadi penyanyi UKIS. Sebenarnya ramai juga yang hantar demo masa saya buka tu kan. Tapi kebanyakannya ada yang tak menepati. Sebenarnya lagu UKIS ni memang key dia memang kalau starting yang ni dah kat atas lah pun. Jadi kalau untuk penyanyi tu nak uji bakat, memang dia kena betul-betul power suara. Kalau tak assalamualaikum. Kira kau menasib baik lah menasib baik lah. Ini pun 2 tahun juga simpan. Reserve dulu lah. Reserve dulu dia tahu. Okey, dan pastinya kita terus agaknya akan mendengarkan lagu, tapi nak tahu dulu daripada vocalist yang baru ni. Antara lagu UKIS yang sebelum anda nyanyikan lagu yang Terseksa tu, antara lagu UKIS apa yang paling minat? Paling maksudnya lagu UKIS lah. Lagu UKIS yang paling saya minat. Yang paling suka lah. Paling suka. Boleh nangis kalau dengar. Lagu boleh nangis kan? Di sana menanti di sini nunggu. Tahu dah. Tahu kan? Dah tak ada jawapan lain dah. Dari dulu. Semua pun cakap macam tu. Tapi untuk kau hari ni aku belanja satu lagu UKIS untuk kau. Untuk kau. Belajar untuk jadi orang macam ni. Boleh? Agar adil kepada dua kekasih kau. Hai, bersama UK Suntana Pahit akan akan menuju akhir ni. Jadi you sebagai gitaris selain pada Amy. Okay. Sebelum ni main lagu-lagu agak hard sikit kan? Metal lah, Metal lah bass. Jadi yang pertama,
Jadi agak-agak lagu Desire apa yang boleh bawa? Cih, tiba-tiba lagu Desire pula. Otak ular? Otak ular? Oh, lama. Main-main. Macam semalam lah, penyanyi kumpulan, bekas penyanyi kumpulan Koda. Koda ada di sini. Koda apa? Okey, jadi pastinya you dengan dulu irama yang segar kata orang, yang rancak, tiba-tiba dengan yang melankolik sikit dan yang agak lembut. Masuk jiwa tak? Dia sebenarnya macam ni lah, kalau kita nak main muzik dia kena ada pop dalam jiwa lah, baru boleh jadi satu benda yang kita buat tu apa, dia dah berbunyi, baru sampai lah kata kan. Dalam metal pun ada pop dia juga kan. Tak, yang senang cerita asal jadi duit. Tak, yang yang penting dari kelas kita lah. Yang penting bukan populariti. Populariti gitaris kau nak lawan banyak sangat. Yang daruah tu paling besar lah rasanya. Tapi kalau kau nak duduk situ, aku tak tahulah. Tapi mungkin untuk cari makan lah kata orang kan. Apa saja. Sebab banyak rakan-rakan yang rock, yang mainkan nama rock sebelum ni, bila awak pergi ke kelab dangdut, semua diorang yang duduk, diorang yang main, menukarkan genre. Terlalu banyak, termasuk kemudian Kasawari style dengan vocalist dia sekali nyanyi, bassist dia main di Ipoh, di Mutiara Dangdut. Musician kena bersetar. Aku siap sebut lagi, aduh mak. Okay, jadi memang you boleh terima you, irama daripada UK ya? Ya, saya boleh terima. Sebab saya pun membesar dengan lagu-lagu UK sekarang. Dia punya bodek tu pun besar. Itu saya kata dia, dia dah berbunyi. Tadi kalau kau tak ada dia tak sebut ni. Ah ya, dia tak sebut ni. Aku cakap dia kelas, dia tahu dia kelas. Nampak, nampak muka, ya. Muka, muka suci. Sama. Okey, jadi abang Ali, yes, yeah. Bila daripada 91 untuk album yang pertama UK. Ya. Tapi yang sebenarnya tertubuhnya UK tu dari tahun bila? Dah tertubuhnya UK 89. Mana 2 tahun kemudian dah ada album lah. Ya. You melalui sampai hari ni bersama diorang. Ya. Pahit getir dah rasa. Ya, macam-macam. Tapi satu perkara, kita dulu pernah dengar ada kumpulan yang terpaksa mengadakan persembahan dengan dibaling telur. Betul? Betul. Yang kena kutuk kau-kau. Betul. Apakah perkara yang paling sakit anda pernah lalui bersama Yukis? Sakitnya aku di sini, sakit. Tak dapat payment lah. Takkan. Ya, tak. Ada, berlaku. Benda tu berlaku. Kalau pampir aku, kalau aku tembak tu. Zaman pampir, biasalah pampir. Zaman pampir. Jadi perkara-perkara yang tentu sajalah, bukannya perkara-perkara yang tentang pertukaran anggota, adakah rasa macam kehilangan ke? Macam tu tak, tak ada sangatlah. Kehilangan seorang anggota. Macam bisnis kan? Dulu. Cuma satu soalan lagi yang agak ngeri, antara Yukis dan OK tu macam mana agaknya? Yukis okey. Sebab cara pembawakannya lebih kurang tau. Sebab dia ada owner dia dalam tu, lebih kurang je lah kan. Owner yang sama. Kita lagu sama. Oh no. That's mean punya owner yang sama, yang punya cita rasa yang sebegitulah. Yeah. Okay, jadi memang tak ada perkara-perkara yang selain daripada tak ada payment lah. Ada lah, biasalah tu kan. On stage kena baling dengan jagung. Kena baling dengan botol air. Tang baling tu saya rasa saya tak rasa macam tak sesuai sebab lagu kumpulan UK tak ada yang tak best. Yeah. Dia bersebab tu benda tu berlaku. Masa tu kita tiket 3 kita saya 20 ringgit kan. Masa tu dekat stadium insya-Allah. Waktu ketika itu Amir tak berapa sihat. Waktu ketika itulah Amir dah sampai di atas stage. Syuu, ya apa ni? Terkena dia. Jadi ada juga kata orang pengalaman yang ada. Sebab nasib baik sebab aku elak. Sebab kalau nak ikut zaman ketika 92 lah, lebih kurang ketika rock tengah ganas, yang anugerah juara lagu ataupun music final, semua rockers yang turun terdengar lah di Sobi Komplek tengah nyanyi balik telur, ya Allah. Jadi perkara tu memang ada juga berlaku lah. Tapi yang Yukis tak pernah. Yukis dekat SP Mall tak pernah kena baling lah. Tapi yang sekali dia kena baling dekat di Cedera Sya'alam. Itu pun sebab suara tak berapa sihat pasal ketua kami. Itulah. Demam. Manusia sebenarnya aku dah bayar nyanyi macam ini. Itulah ayat dia. Jadi memang Ali. Peminat dia tahun abis saja. Dia tak peduli apa benda pun, demam atau apa, dia tak kira. Dia nak persembahan tu bagus. Tapi masalahnya bang, pula selepas tu asal kau salah nyanyi aku demam. Alasan. Final juara lagu pun aku demam. Itu normal. Tak ada apa. Tadi kita putus pun aku demam. Aduh, penyakit tu. Okey, jadi vocalist kau jangan menggunakan perkataan aku demam. Tak ada. Tak ada. Guna dah. Okey, jadi
Jadi kepada Amy, ya, impian anda di tahun 2018. Impian sebenarnya saya nak tengok, kalau dulu tahun 95, 96, 97, UK memang popular, semua kenal UK. Dan alhamdulillah sekarang ni start daripada tahun 2009, saya buat album UK Kembali Bisa. Ternyata lagu Lepaskanmu kena terpaksa view di YouTube menghampiri dekat 18 juta lagu itu. Itu sebenarnya salah satu di mana sambutan, maknanya UK itu diterima semula. Dan yang paling terkini di YouTube, lagu terbaru UK tahun 2018, lagu I Love You, I Miss You, kini di YouTube menghampiri 800 ribu UK lebih. Tapi bagi saya, beliau cakap diterima. Sebenarnya tak ada siapa membuang UK daripada industri. Dia gini bang, dia tak buang. Cuma kami hilang selama 23 tahun. Dilupakan lah. Nah, kehilangan. Sebab waktu ketika memang tak ada penyanyi kan. Okey, jadi ketika ini ramai yang inginkan suara penyanyi baru untuk siaran live konti kami. Jadi saya berikan ruang kepada vokalis anda bersama suara anda dan rakan anda akan mengiringi untuk satu lagu. Apakah lagu yang akan didengarkan untuk pendengar-pendengar kami? Kalau ikutkan saya punya carta dalam fikiran saya adalah lagu Lepaskanmu kena terpaksa. Kena lagu itu diterima. Okey, jadi kita semua akan mendengarkan. Okey, buat pendengar-pendengar kami tak kira di masa di mana juga, di Brunei, di Indonesia, juga mungkin berada di Singa Indonesia yang mendengar Sabah Sarawak sekalipun. Inilah orang yang melihat, yang melihat secara live, nampak muka dia dengan Amir lebih kuranglah, ada mata, ada hidung, ada mulut, tapi suara kita dengarkan pastinya. Lepaskan dengan terpaksa bersama UK secara live di konti kami pastinya CTC DMM. Kami berikan laluan. Dan untuk pertanyaan Yun, seorang peminat UK paling tegar bernama Oni Rahim disandarkan sedang mendengar. Wow. Okey. Terima kasih. Okay. Yeah. Sama-sama. Sokong UK, thank you very much. Ya, yeah, betul. Lupakan kenangan silam, susah dan senang kita harungi berdua. Bersumpah setia, hidup mati bersama sehingga ke penghujungnya. Tergama engkau meninggalkan diriku di saat aku memerlukan kasih sayangmu. Kini aku sendiri meneruskan hidup ini bersama hati yang telah kau lukai. Menyesalnya aku menyintai dirimu, kini ku sengsara akibat perbuatanmu itu. Kini kau bahagia hidup di sampingnya, mudahnya aku kau lupakan. Betapa sakitnya, pedihnya kau kata kau cinta dia. Diriku akhirnya menjadi mangsa dalam percintaan pilunya. Mengundurkan diri demi keluargamu, mengharapkan agar ku berlalu pergi untuk si dia.
sayang. Selamat tinggal sayang, ku doakan agar engkau bahagia. Satu nangis. Satu dia nangis lagi satu. Lagi satu bukan dia bukannya penyesal kan. Yeah. Jadi dia sambilnya itu sambil nangis terasa dia. Yeah. Alhamdulillah. Sebab cerita. Umur 22 putus cinta. Eh ya 22 aku dah kahwin tau. Cik tiba-tiba mengaku. Okey. Jadi itulah antara yang akan you bawa di mana-mana saja kan. Ya, ada persembahan. Dan you tak rasa rugi ke? Sewaktu lagu ini anda bukan yang dipilih untuk menyanyikan lagu ini. Macam ni? Seketika lagu ini dirakam, ya. Kenapa bukan you yang dipilih untuk menyanyikan lagu ini? Belum jumpa. Eh? Ya. Kira bungsu lah ni Mi. Ni bungsu. Jangan degil. Sebab lagu tu direkod pada tahun 2008. Jumpa beliau ni pada tahun 2017 sudah. Dan pertama kali mendengarkan lepaskan bukan terpaksa. Mm-hmm. Saya sebagai seorang masa tu saya bersama DJ untuk road tour DJ. Agak terkejut. Ya. Yeah. Ini Amir ke bukan? Oh, okay. Soalan pertama, Amir ke bukan? Okay. Yang kedua, bagus mamak ni. Itu je. Alright. Dan yang ketiga, memang sedap lagu ni. Itu. Alhamdulillah. Sebab satu perkara, bukan nak mengangkat anda di depan saya tidak. Okay. Tapi, apa lagu yang tak sedap? Ceritanya. Semua sedap. Apatah lagi yang mencipta adalah? Yep, Sari Amri. Dengan cerita diri dia pun dikeluarkan. Yep, betul. Jadi, impian kamu, lagu siapa yang you betul-betul nak nyanyikan? Bila you dah di... Sekarang you dah di... You sekarang dah di... Dilamar. Lagu siapa yang betul yang you nak nyanyikan sebenarnya? Kalau boleh. Tolak ganti. Dia tak berani jawab Mi. Mi. Dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas, dia takut. Kan? Tu lah pasal. Tak apa, tak apa. Cuba jajal. Kalau kalau rocker dulu, satu je ada M. Nasir. Lain tak nak? Ya. Kalau saya. Pada zaman tu lah. Ya. Zaman kau ni? Saya. Ha, zaman kau agak-agak nak main lagu siapa? Lagu yang dicipta oleh siapa? Ya sekarang ke dulu? Tak kira sekarang ke dulu kan? Oh, dulu. Dulu saya memang minat lagu Ahmad Nawab. Paling saya minat. Mesti saya tersama yang peminat. Ya confirm dan haram saya suka kan. Kau kunci cintaku. Sedap lagu tu. Berantu tu. Jadi memang Ahmad Nawab eh? Ya, saya Ahmad Nawab saya suka. Abang? Manangah. Saya suka juga Manangah. Menang kan? M. Nasir, Jess Kevin. Eh, ramai lah Jess Kevin. Banyak lah, saya suka lah. Dan pada you? Agak-agak kalau diperluang lagu bagi siapa peluang. yang nak nyanyikan? Kalau saya lah Kalau saya dah tahu nak cakap Amy tu. Berani dia cakap. Tak berani Amy. Ada enggak goyang? Aku tak goyang. Agak-agak boleh jawab? Tak boleh eh? Belum berani nak jawab eh? Belum lagi Belum berani nak jawab. Dia tak jawab, lagu tu sesek besok keluar terus. Okay. Tak ada dalam video analis. Okay. Amy, you dah bersama lain artis di atas pentas betul? Ya betul bang. Dengan siapa saja gitaris pun you dah pernah bersama. Ya betul. Dan impian you sebagai seorang gitaris, siapa yang you rasa nak bergandingan? Dia bergandingan. Amy lah bergandingan. Dah selalu. Saya main keyboard sekarang. Saya tak main gitar. Daripada ni kalau daripada luar pada UK, mungkin saya nak gabung dengan Makidar Hedi Khalifa. Siapa yang kasi? Hedi Khalifa yang padu. Dan pastinya itu impian eh. Impian. Dan Amy. Ya. Apa di mana yang betul-betul you nak bawa dia orang untuk satu show yang paling besar? Di mana impian anda? Ke mana yang anda impikan? Sebenarnya saya ada planning nak ke Singapura. Konsep bersama di sini Hard Rock Cafe Singapura. Tak mustahil. Dan juga Indonesia. Yes. Yep. Sebab sekarang ni di Jakarta lagu UK agak popular juga. Di sana menunggu di sini nanti. Yes. Impian. Impian. Semoga rakyat Malaysia mendoakan ini menjadi kenyataan. Right. Jadi impian saya memang nak bawa UK ni ke satu dunia kalau boleh. Kalau boleh. Yes. Tapi saya bermula pada sini lah. Yalah. Yep. Sebab macam saya pun pernah popular di Korea. Betul. Dan sekarang tak ada mustahil. Dan sekarang ada yang tengah mengikuti jalankannya. Betul. Siapa? Alfarabi. Oh. Di Indonesia dan juga di Korea. Yep.
Jadi yeah, sebelum kita berpisah, saya nak tanya dulu kepada vokalis yang yeah, yang cukup yang sampai yang di sini. Apa harapan sayang dan kata-kata anda sebelum anda tinggalkan kami semua? Harapan saya. Harapan kasihku. Harapan saya mengharap. Harapan awak. Harapan awak dulu. Harapan. Saya berharap insya-Allah saya akan buat yang terbaik untuk diri saya dan masa saya bersama dengan UKIS, insya-Allah saya akan buat yang terbaik untuk peminat-peminat UKIS kat luar sana. Mana you bersama UKIS adalah untuk bawa nama UKIS eh? Yep. Bukan untuk bawa diri you ke depan dengan rasa ya Allah aku penyanyi ni, bukan eh? Alhamdulillah belum ada perasaan macam tu. Oh lama mi. Ya. Kau cari kan ni? Bau lagi. Ayat tu aku suka ni. Lagi satu. Lagi satu ayat ni. Ya. Kami kawan ni bulan ni. Tak ada kawan dekat mes sebenarnya ada. Tak apa. Dan secara pribadi berbakat yeah, dan apatah lagi digilap oleh seseorang yang memang dah biasa dengan industri muzik. Yep. Moga terus yep, kemenang. Dan you harapan dan impian. Harapan siapa tu? Awak. Pais lah. Tak kira sama UKIS ke untuk harapan you? Harapan saya apa? Semoga peminat terus support UKIS dengan album baru UKIS yang bakal dikeluarkan pada bulan 10 nanti insya-Allah. Yep. Okay. Abang Ali, dia dah kahwin belum? Belum. Dia belum. Batuk lah kau cakap macam tu. Okay, abang. Apa yang ingin dikatakan? Tak ada apa yang nak ucapkan agar semua peminat boleh terima UKIS yang terbaru ni lah. Tinggallah saya. 18 ni. Dan abang Ali, yang di mana anda orang yang daripada mula sampai sekarang? Saya harap UKIS ni akan berterusan untuk di masa-masa akan datang dengan lagu-lagu hit. Saya rasa ramai yang tahu lagu-lagu dan juga lagu-lagu baru ni. I love you, aku sayang kamu. Untuk peminat semua. Yeah. Yeah. Itu saya tak tanya Amy lagi sebab saya dah ada harapan. Saya mengharapkan UKIS akan berada di Royal Albert Hall London untuk satu show ataupun tiba-tiba nama UKIS tersenarai dalam Grammy Award. Insya-Allah. Kita doa. Dah tak nak lagi dengar muzik Malaysia hanya untuk muzik-muzik jual lagu. Betul. Kalau boleh nak keluar lah. Cuba. Ya. Cuba. Mana tahu? Okey Mi. Ya. Harapan anda. Harapan hatiku. Lagu tahun berapa tu? Bersama Siti CFM. Nampak. Ada lagu tau. Okey. Dan macam. Nanti saya buat lagu promo Siti CFM. Lagu-lagu apa? Lagu jingle. Kan? Okey, harapan saya kalau harap kalau boleh semua peminat-peminat di luar sana yang mendengar sekarang di Siti apa? Di Siti CFM kan? Yep. So dan juga di TV Siti CFM. So terima kasih kepada anda semua kerana anda menyokong dan alhamdulillah lagu I Love You I Miss You walaupun baru seminggu berada di YouTube sekarang dah mengapi ke 800,000 lebih dan on trending sekarang nombor 14. Jadi ini semua adalah anda juga penentu segala-galanya. Jangan lupa kita ada lagi 4 buah lagu. Sebenarnya selepas I Love You I Miss You kita ada lagu Terpaksa Ku Lepaskan, lagu Hajalah Kasih, lagu Terseksa dan juga lagu Kulilah Kau Pergi yang bersih baru saya buat untuk album ini. Jadi kepada anda semua saya minta terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak CTC FM dan juga DJ Nakal dan juga Cinta yang membantu kami dan juga kru-kru dan juga engineer dan juga terlibat pada hari ini semua yang ramai yang ada di sini. Terima kasih. Teruskan sokongan anda kepada kumpulan UKIS. InsyaAllah kami akan bersinar semula seperti dahulu. Alright. UKIS kini dan selamanya. Dan moga-moga CD tu sampailah untuk ya album yang baru. Tiba-tiba mesti sampai. Sebab sampai. Tajuk album baru ni UKIS masih berbisa. Sebab teringatkan zaman-zaman masa permulanya sebagai seorang penyampaian. Ya. Menunggu bila ada promosi. Ya. InsyaAllah. Insyaallah pasti akan dapat. Tapi pastinya dari kami mengharapkan agar UKIS terus ke ruangan yang lebih tinggi dan membawa nama bukan sahaja UKIS tapi nama Malaysia untuk di mana saja. Betul. Dan kami mohon kemampuan semuanya kami memberikan semua ini ada kata-kata sikap dan perbuatan yang gurus hati pesan anda. Dan kita semoga jumpa lagi nanti. Oleh itu jangan selalu gunakan I Love You I Miss You bahaya sebenarnya. Terima kasih CTC FM. Jadi tuan-tuan, selamat malam. Dengarkan dari UKIS sebenarnya I Love You I Miss You. Yo.